Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita akan review Samsung A50s yang fokusnya kita ke kamera. Jadi kita juga langsung menggunakan si Samsungnya ini, jadi biar teman-teman tahu kualitas gambarnya itu seperti apa, hasil dari kamera Samsung A50s ini seperti apa. Dan di sini saya menggunakan settingan 1280x820 ya, jadi SD bukan Full HD ya, karena nanti pas saat hasilnya mau diupload di YouTube itu gede banget. Jadi ini kualitasnya itu SD aja, dan ini saya setting image stabilizer-nya saya nyalain, dan super steady-nya juga saya nyalain, teman-teman. Ini saya kondisinya lagi jalan kaki, dan mungkin teman-teman juga bisa dengar kualitas dari audionya juga. Kebetulan ini juga kondisinya ramai banget di sekitaran sini. Di depan sana juga, ini kebetulan pinggir jalan raya ya, ada pekerjaan umum juga, ada pengecoran dan mungkin pekerjaan umum. Jadi kualitas audionya atau suara audionya itu akan berisik banget ya. Dan ini kita juga mau nyoba ini stabilizernya kayak apa, karena kan katanya A50s itu kan ada fitur super steady. Oke teman-teman, oke kita lihat. Nah, biar jelas kita adepin ke depan ya. Oke, nah ini saya handheld aja, jadi kita oke jalan seperti ini aja. Oke, nah ini saya jalan, terus ini ada turunan, dan coba kita lari ya, nanti seperti apa kalau kita lari. Bentar, tangannya saya ganti dulu. Coba kalau lari kayak apa ini. Wah, ada objek di depan gua nih. Coba lari, ini liatin. Ini langsung dari, nah oke, jadi ini lari. Tadi lari. Ternyata kalau kita lihat langsung dari layarnya itu tampak stabil banget. Jadi mungkin segitu dulu untuk ngetes kamera dan super steady-nya. Karena mungkin teman-teman ada yang sebagian penasaran dengan super steady-nya A50s. Oh, ini megangnya juga agak ribet karena saya juga bawa barang juga. Oke, mungkin di sini ya. Sip, segitu dulu ya teman-teman. Ini nanti nggak saya edit dan langsung saya upload. Mungkin teman-teman kalau suka video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau yang sudah subscribe, terima kasih banget. Scroll video saya sebelumnya, mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Oke? Okay?